Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan kepada kita semua bahwa haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, dan surga itu ada di dunia, surga itu ada di akhirat. Karena setiap waktu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hasanah itu ada di dunia, hasanah itu ada di akhirat. Oleh karena itu, bagi kita yang menginginkan kehidupan hasanah, surga dunia dan surga akhirat, maka datanglah menunaikan ibadah haji. Ini bukan masalah uang. Ada orang yang berlimpah uangnya, rumahnya ada, mobilnya ada, tanahnya ada, tapi belum juga datang ke tanah suci. Tapi ada sebaliknya orang yang terbatas kemampuannya, sedikit demi sedikit, kemudian beliau bisa datang ke tanah suci. Oleh karena itu, datanglah sebatas kemampuan kita, kita berikhtiar. Yang mampunya mendaftar kemudian menabung, maka menabunglah. Yang mampunya mendaftar kemudian melunasi, maka lunasilah. Berangkatlah dan pulanglah membawa surga, dunia, wal akhirat. InsyaAllah.